Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan solusi untuk mengatasi demam, meriang, flu atau pilek ya. Obat herbal ini sangat sederhana dan ada hampir di seluruh rumah kita ya, terutama ibu-ibu yang biasa masaknya. Pertama, siapkan beberapa potong atau asam jawa ya. Asam jawa itu ada yang bungkusnya kecil-kecil, ada yang besar. Nah, kalau yang besar itu cukup separoh, kalau yang kecil siapkan 5 bungkus. Kemudian ditambah gula jawa. Gula jawa separohnya saja. Kemudian diiris, dicampur air, diseduh, digodok ya. Digodok sampai mendidih, yang 3 gelas jadi 2 gelas ya. Kemudian didinginkan. Nah, dan ini boleh diminum untuk Anda yang tenggorokannya sedang bermasalah, radang tenggorokan dan lain-lain, atau demam tinggi, insya Allah ini bisa menurunkan panas badannya, kemudian juga bisa mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan tenggorokan, hidung, ya, kemudian yang sedang flu, flu berat, flu ringan, atau yang sudah menahun ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan Anda tonton terus. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan, video-video kami, senantiasa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan gula aren ya, 1 buah gula aren dan kurang lebih 3 sendok asam jawa. Asam jawa kemudian dicampur air secukupnya, sekitar 2 atau 3 gelas. Nanti direbus, digodok sampai menjadi yang 3 gelas jadi 2 gelas ya. Gula aren dan asam jawa. Nah, kemudian direbus sampai mendidih, sampai airnya turun jadi 2 gelas. Nah, sampai menggolak-golak ya. Sampai menggolak-golak. Kalau sudah selesai, diamkan beberapa saat untuk pendinginan. Matikan, diamkan.